jadi terganggu kalau sedang sakit seperti Nova. Jadi kami tidak mau menunda waktu. Kami akan membuatkan Nova jamu sebagai obat penawarnya. Jamu kami buat dari bahan herbal yang kami ambil langsung di kebun. Sama seperti jamu beras kencur dan jamu kunyit asam, jamu temu kunci adalah ramuan tradisional Jawa yang sudah ada sejak lama. Ayo teman, kita kumpulkan temu kuncinya. Berbeda dengan jahe dan kunyit, di kampung kami temu kunci tumbuh liar. Tumbuh subur tanpa harus dirawat atau diberi pupuk kimia. Sayangnya belum banyak yang tahu, jadi kami harus jeli memilihnya. Lang, aku tak lu goreng ngono ora betah aku, Lang. Iya. Ukuran batang dan daunnya mirip seperti tanaman rempah lain. Hanya saja ukuran umbinya sedikit lebih kecil. Selain untuk bahan jamu, umbi temu kunci biasa juga dimanfaatkan untuk bumbu masak. Gimana teman? Sudah cukup ya? Sabar ya Nova, sebentar lagi sakit perutmu pasti sembuh. Pal, Ujo, ini bisa lakai si mula, eh. Di. Uya, kak. Ayo, janji ke mula, eh. Bicara nih, cara iya terusan digodok sih, digejamu enggak lah, langsung kok pangan ini ya mendemi lo ruak no.